Butuh sumber yang cepat? Sofia solusinya. Karena umurnya baru satu setengah tahun, ibunya sudah hamil 3 bulan. Halo, Mom and Dad, saya Dr. Asto. Saya Kepala BKKBN Republik Indonesia. Mengatur jarak, ya. Banyak anak-anak stres karena umurnya baru satu setengah tahun, ibunya sudah hamil 3 bulan. Sehingga waktu anaknya belum 2 tahun, adiknya sudah lahir. Anak yang pertama itu stres. Ya, akhirnya anak yang stres ini tidak happy. Akhirnya makannya nggak cukup, nggak bagus, nggak nafsu makan yang ada. Akhirnya dia juga stunting atau kena penyakit yang lain. Jadi, spacing jarak antar kelahiran diusahakan 3 tahun. Nah, untuk itu butuh alat kontrasepsi. Gitu. Makanya begitu melahirkan, kalau bisa segera untuk menggunakan kontrasepsi agar tidak apa kemudian hamil lagi di luar dugaan. Jadi kadang-kadang unwanted pregnancy, hamil yang tidak dikendaki. Ya akhirnya dampaknya secara psikologis, secara biologis jadi banyak masalah.